Atlet angkat berat negara Muhammad Anik Kasra melakar sensasi apabila meraih pingat perak bagi disiplin clean and jerk kategori 61 kg pada Kejuaraan Asia yang berlangsung di Manama, Bahrain semalam. Lebih membanggakan, badan muda negara berusia 20 tahun itu yang kali pertama beraksi dalam kategori berkenaan turut memecahkan rekod remaja Asia bawah 21 tahun menerusi angkatan 160 kg. Alhamdulillah saya dapat pecahkan rekod ASEAN Junior Record dan saya dapat tempat kedua dalam acara Kelinga. Saya berasa bersyukur kehadirat Ilahi dan gembira untuk rakyat Malaysia. Anik berjaya mengetasi rekod clean and jerk remaja Asia bawah 21 tahun yang sebelum ini dipegang atlet Korea Utara, Kim Chung-guk, dengan angkatan 159 kg pada 2019. Dalam saingan 61 kg itu, Anik hanya dibezakan 1 kg sahaja dengan pemenang pingat emas iaitu atlet dari Vietnam, Nguyen Tran An, dengan angkatan 161 kg. Manakala wakil Indonesia, Rico Saputra gangsa dengan angkatan 158 kg. Anik sebelum ini turun dalam kategori 55 kg yang menyaksikan dia berjaya menyumbangkan emas pertama kontinjen negara di Temasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022 Julai lalu.